Oke bro, di video kali ini gue bakal ngebahas kit 2 karakter yang bakal rilis di 2.3 nanti, yaitu Firefly dan Jade. Dan seperti biasa, kalau kitnya ini berdasarkan beta test, jadi ada kemungkinan akan ada perubahan ke depannya. Oke, pertama kita bahas kit Firefly dulu. Jadi untuk base stats-nya itu seperti ini. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa kok energy cost-nya itu gede banget sampai 240? Nah, tapi tenang aja ya bro. Meskipun dia punya energy cost yang tinggi, nantinya dia itu punya kit yang bisa memulihkan energinya sendiri. Oh ya, untuk beberapa damage-nya itu nantinya ada yang scaling-nya dari attack-nya dan ada yang dari break effect-nya juga. Oke, untuk basic attack-nya itu ada dua mode, yang biasa dan mode enhanced. Untuk basic attack yang biasa akan mengakibatkan fire damage kepada satu musuh. Lalu untuk enhanced basic attack-nya akan mengakibatkan fire damage kepada satu musuh. Dan juga akan memulihkan HP-nya sebesar 20% dari max HP-nya. Nah, lalu untuk skill-nya juga sama, ada dua mode. Untuk skill biasa, dia itu akan mengkonsumsi 50% max HP-nya untuk memulihkan energi yang setara dengan 50% max energinya. Dan juga akan mengakibatkan fire damage kepada satu musuh. Dan jika HP yang dikonsumsi tidak mencukupi, maka HP-nya akan berkurang menjadi 1. Nah, jadi ini dia ya bro yang gue maksud kalau dia itu bisa memulihkan energinya sendiri. Jadi ibaratnya 50% HP yang dikonsumsinya itu bakal dikonversi menjadi energi sebesar 50% dari max energinya. Yang artinya Firefly cukup melancarkan skillnya 2 kali saja untuk bisa mengaktifkan ultimate-nya. Nah, lalu untuk enhance skillnya, dia itu akan memberikan weakness fire kepada satu musuh yang akan berlangsung selama 2 giliran sekaligus akan memberikan damage tipe blast. Dan juga akan memulihkan HP-nya sebesar 35% dari max HP-nya. Nah, lalu untuk ultimate-nya, intinya dia itu akan masuk ke mode yang namanya Complete Combustion, yang mana modenya ini akan masuk ke action bar dan mempunyai speed tetap sebesar 90. Jadi bisa dibilang ini tuh mirip sama ultimate-nya si Robin. Nah, ketika berada di dalam mode ini, Sam akan mendapatkan 100% pendahuluan aksi, dan basic attack sama skill-nya akan berubah menjadi mode Enhance. Jadi mode Enhance-nya itu akan aktif ketika berada di mode Combustion ini. Nah, selain itu, ketika berada di mode ini, speed-nya akan meningkat sebesar 50, dan juga saat melancarkan Enhance Basic Attack atau Enhance Skill, maka Weakness Break Efficiency-nya juga akan meningkat sebesar 50%. Dan saat melancarkan serangan kepada musuh berstatus Weakness Broken, maka damage yang diterima musuh tersebut akan meningkat 12%, yang akan berlangsung hingga serangan berakhir. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau durasi ultimate-nya itu bukan dari gilirannya si Sam, melainkan dari complete combustion yang ada di action bar. Karena di sini dijelasin, ketika complete combustion memasuki gilirannya, maka Sam akan keluar dari mode ini. Nah, lalu untuk talent-nya, intinya semakin rendah HP-nya, maka semakin rendah juga damage yang diterimanya. Nah, saat HP-nya berada di 20% atau lebih rendah, maka pengurangan damage-nya akan mencapai maksimal di 40%. Dan jika berada di mode combustion, maka efek rush-nya juga akan meningkat sebesar 25%. Selain itu, ketika energinya lebih rendah dari 50%, maka ketika pertempuran dimulai akan langsung memulihkan 50% energi. Dan ketika energinya mencapai maksimum, maka akan menghapus semua debuff yang ada pada dirinya. Nah, jadi dengan begini, di awal pertempuran tuh nantinya dia itu hanya perlu gunain skillnya sekali aja untuk bisa mengaktifkan ultimate-nya. Nah, lalu untuk tekniknya, intinya dia itu bisa terbang di udara dan kita bisa gerakin dia kemana aja selama 5 detik. Nah, lalu ketika menyerang musuh dengan cara ini, maka untuk setiap gelombang pertempuran dimulai, akan memberikan weakness fire kepada musuh yang tidak mempunyai weakness fire selama 2 giliran. Dan juga akan memberikan fire damage kepada seluruh musuh. Nah, lalu untuk thrust pertamanya, intinya ketika di mode combustion, serangannya dia itu masih tetap bisa mengurangi toughness musuh, meskipun musuh tidak mempunyai weakness fire. Jadi bisa dibilang ini mirip sama ultimate-nya Acheron yang tetap bisa mengurangi toughness musuh, meskipun musuh tidak punya weakness lightning. Nah, lalu untuk thrust keduanya, intinya untuk setiap 100 attack yang melebihi 2400, maka break effect-nya akan meningkat sebesar 6%, hingga maksimum di 60%. Jadinya, kalau Firefly pengen dapetin sampai 60% break effect, maka dia harus punya total attack sampai 3400.
Nah, lalu untuk thrust ketiganya, intinya saat berada di mode combustion, jika brake effect-nya lebih dari atau sama dengan 250% atau 360%, maka serangannya akan mengabaikan 30% atau 40% def musuh. Dan ini dia untuk total bonus stats dari thrust yang bisa Firefly dapatkan. Oke, lanjut kita bahas idolonya. Di S1 intinya, serangan enhance skillnya itu akan mengabaikan 15% def musuh, dan juga serangan enhance skillnya tidak akan mengkonsumsi skill point. Lalu di E2, intinya saat serangan enhance skillnya mengalahkan musuh atau menyebabkan weakness broken, maka Sam akan segera memperoleh giliran tambahan. Dan efeknya ini tuh bisa dipicu lagi setelah satu giliran. Nah, untuk efek dari giliran tambahannya ini tuh mirip sama si Sele ya bro. Lalu di E3 akan meningkatkan 2 level skill dan 1 level basic attack. Lalu di E4, intinya saat berada di mode combustion, maka Sam akan kebal terhadap CC debuff. Nah, efek ini hanya bisa dipicu 2 kali saja saat berada di mode combustion. Lalu di E5 akan meningkatkan 2 level ultimate dan 2 level talent. Lalu di E6, intinya saat berada di mode combustion, maka fire respawn akan meningkat sebesar 12%. Selain itu, saat menggunakan enhanced basic attack atau enhanced skill, maka weakness break efficiency-nya akan meningkat sebesar 50%. Jadi totalnya itu dia bisa punya sampai 100% weakness break efficiency. Nah, bagi kalian yang pengen dapetin idolonya, kalian bisa ambil S1 atau E2-nya aja, soalnya itu udah bagus banget. Oke, lanjut sekarang kita bahas Lyconya. Untuk efek dari Lyconya ini tuh bisa meningkatkan break effect pengguna sebesar 60%. Lalu saat pengguna mengakibatkan break damage kepada musuh, maka musuh tersebut akan menerima efek yang namanya rotate selama 2 giliran. Nah, damage yang diterima musuh dengan efek ini tuh nantinya akan meningkat sebesar 15%. Dan speednya juga akan berkurang sebesar 15%. Nah, efek dengan jenis yang sama tidak bisa ditumpuk. Oke, lanjut untuk materialnya. Di sini kalian bisa farming dari sekarang kalau kalian pengen gacha karakternya. Oke, jadi itu dia untuk kitnya Firefly. Kesimpulannya menurut gua, Firefly adalah karakter yang main break effect. Karena dari thrustnya aja kan, kalau punya 250% break effect, maka serangannya dia itu bakal mengabaikan 30% def musuh. Dan dari enhance skillnya juga, scaling damage-nya itu dari break effect dan attack-nya dia ya. Nah, lalu mengenai ultimate-nya, meskipun dia itu butuh 240 energi, tapi dari skillnya dia itu bisa memulihkan sampai 50% energinya bro. Jadinya dia itu cuma perlu gunain skillnya 2 kali aja buat aktifin ultimate-nya. Dan yang paling mantap sih menurut gua itu dari thrust pertamanya, yang mana meskipun musuh tidak mempunyai weakness fire, tapi serangannya dia itu masih tetap bisa mengurangi toughness musuhnya. Oke, lanjut sekarang kita bahas kit karakter Jade. Jadi untuk base statsnya itu seperti ini, dan untuk semua damage-nya itu scalingnya dari attack-nya dia ya bro. Oke, untuk basic attack-nya ini normal, akan mengakibatkan quantum damage tipe blast. Nah, lalu untuk skill-nya, intinya dia itu bisa memberikan efek yang namanya debt collector kepada satu rekan tim. Nah, untuk efeknya ini bisa meningkatkan speed rekan tim tersebut sebesar 30 selama 3 gilirannya Jade. Nah, lalu ketika rekan tim yang mempunyai efek debt collector menyerang musuh, maka Jade akan mengakibatkan quantum damage tambahan kepada musuh tersebut. Dan juga akan mengkonsumsi HP rekan tim tersebut sebesar 5% dari max HP-nya. Dan jika HP rekan tim tersebut tidak mencukupi, maka HP-nya akan berkurang menjadi 1. Nah, lalu jika skill-nya digunakan kepada Jade sendiri, maka Jade tidak akan mendapatkan peningkatan speed dan serangannya tidak akan mengkonsumsi HP-nya. Nah, lalu ketika ada karakter yang mempunyai efek debt collector di pertempuran, maka Jade tidak bisa menggunakan skill-nya lagi. Nah, lalu untuk talentnya, intinya saat Jade atau rekan tim yang mempunyai efek debt collector menyerang musuh, maka untuk setiap musuh yang terkena serangan, Jade akan memperoleh 1 charge. Nah, ketika charge mencapai 8 poin, maka Jade akan melancarkan serangan lanjutan kepada seluruh musuh. Nah, lalu saat Jade melancarkan serangan lanjutan, maka Jade juga akan memperoleh 5 lapis pawn aset. Nah, setiap lapis pawn aset akan meningkatkan crit damage-nya sebesar 2,4%, yang bisa ditumpuk hingga 50 lapis. Jadi kalau Jade punya 50 lapis, maka crit damage-nya akan meningkat sebesar 120%. Nah, lalu untuk ultimate-nya, intinya dia itu akan mengakibatkan quantum damage kepada seluruh musuh, dan serangan lanjutan yang dipicu dari talent akan berubah menjadi mode enhance yang akan meningkatkan damage serangan lanjutannya. Nah, serangan lanjutan mode enhance-nya ini hanya berlaku 2 kali serangan saja.
Nah, lalu untuk tekniknya, intinya akan membuat musuh terkena yang namanya blind fealty, yang efeknya itu tidak bisa menyerang tim selama 10 detik. Nah, jika menyerang musuh dalam kondisi ini, maka akan mengakibatkan quantum damage kepada seluruh musuh, dan juga Jade akan memperoleh 15 lapis pawn aset. Nah, lalu untuk trace pertamanya, intinya Jade akan memperoleh 1 lapis pawn aset ketika ada musuh yang memasuki pertempuran. Dan juga ketika giliran rekan tim yang mempunyai efek debt collector dimulai, maka Jade juga akan memperoleh 3 lapis pawn aset. Nah, lalu untuk trace keduanya, intinya saat pertempuran dimulai, Jade akan mendapatkan 50% pendahuluan aksi. Nah, lalu untuk trace ketiganya, intinya untuk setiap lapisan pawn aset juga akan meningkatkan attack-nya sebesar 0,5%. Jadi totalnya itu bisa meningkatkan sampai 25% attack kalau Jade punya 50 lapis pawn aset. Dan ini dia untuk total bonus stats yang bisa didapatkan dari trace-nya. Oke, lanjut, sekarang kita bahas Eidolon-nya. Di S1, intinya damage serangan lanjutannya akan meningkat sebesar 20%. Dan juga setiap kali Jade mendapatkan point charge, maka Jade akan mendapatkan 1 point charge tambahan. Lalu D2, intinya saat tumpukan pawn aset mencapai 15 lapis, maka crit rate-nya akan meningkat 18%. Lalu di E3 akan meningkatkan 2 level skill dan 2 level talent. Lalu di E4-nya, intinya saat menggunakan ultimate, maka damage yang diakibatkan Jade akan mengabaikan 12% def musuh yang akan berlangsung selama 3 giliran. Lalu di E5 akan meningkatkan 2 level ultimate dan 1 level basic attack. Lalu di E6-nya, intinya ketika ada karakter yang mempunyai efek debt collector di pertempuran, maka quantum respawn Jade akan meningkat sebesar 20%. Dan juga Jade akan mendapatkan efek debt collector. Oke, lanjut, sekarang kita bahas Lekonya. Untuk Lekonya ini bisa meningkatkan crit rate pengguna sebesar 16% dan juga bisa meningkatkan damage serangan lanjutan sebesar 16% untuk setiap 20% crit damage pengguna yang melebihi 120% crit damage. Nah, efek ini bisa ditumpuk hingga 4 lapis. Nah, lalu saat pertempuran dimulai, jika pengguna melancarkan basic attack, ultimate, atau serangan lanjutan, maka damage yang diakibatkannya akan mengabaikan 16% def musuh yang akan berlangsung selama 2 giliran. Oke, lanjut, untuk beberapa materialnya kalian bisa farming dari sekarang kalau kalian pengen gacha karakternya. Oke, jadi itulah dia untuk kitnya Jade. Kesimpulannya, menurut gua Jade ini lebih ke arah karakter sub DPS yang bermain dengan serangan lanjutan. Karena dari skillnya dia itu kan bisa memberikan buff speed kepada satu rekan tim, dan ketika skillnya aktif, dia itu tidak bisa menggunakan skillnya lagi. Jadinya selama 3 giliran dia bakal lebih sering pakai basic attack. Dan untuk mekanik serangan lanjutannya itu dari talentnya dia, yang mana dia harus punya 8 point charge untuk bisa melancarkan serangan lanjutan. Nah, point charge nya ini bisa didapatkan saat karakter yang mempunyai efek debt collector menyerang musuh. Dan yang bagusnya lagi adalah dia bisa dapetin sampai 120% crit damage kalau tumpukan pawn asetnya mencapai 50 lapis. Jadinya untuk buildnya sendiri nantinya bakal sedikit lebih mudah. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk kit kedua karakternya. Nah, kalau menurut kalian gimana mengenai kit kedua karakter ini, kalian bisa komentar aja. Oke, jadi sampai sini dulu untuk videonya. Kalau ada kesalahan, silahkan koreksi di komentar. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton.